bantu dalam doa. Habib Bahar Smith memilih busuk di penjara daripada minta maaf. Habib Bahar bin Smith dipolisikan Jokowi Mania dan Cyber Indonesia karena ceramahnya yang menyebut Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid. Jika pada umumnya seorang Habib ataupun pemuka agama dikenal dengan kerendahan hatinya, tetapi ternyata tidak untuk yang satu ini. Dia bahkan mengaku tak gentar ketika didesak minta maaf. Saya mengatakan Jokowi Presiden banci karena waktu aksi 411 jutaan umat Islam mendatangi depan istana untuk bertemu dengannya untuk meminta keadilan penegakan hukum. Dia sebagai presiden malah lari dari tanggung jawab dan lebih memilih urusan yang tidak penting daripada jutaan umat Islam yang ingin menemunya. Malah para habib, kiai, dan ulama diberondong dengan gas air mata, kata Habib kepada detik.com Rabu 1 Desember 2018. Waduh, waduh, keren ya pembelaannya. Terus, apakah artinya bisa seenaknya memaki dan menghina orang, Bib? Katanya Habib, kok mulutnya kotor? Belum lagi ketika Bahar Smith mengakui dalam ceramahnya dia menyebut Jokowi pengkhianat bangsa, sebab menurut dia, Jokowi telah memberi janji palsu karena tidak bisa membuat seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Rakyat menderita, susah, kehausan, kelaparan, yang makmur Cina, Barat, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, ujarnya dikutip dari detik.com. Ya, Jokowi itu juga manusia seperti kamu, Bib. Lagi pula, kenapa semua beban kekacauan jadi tanggung jawab Jokowi yang baru menjabat satu periode atau nyaris 5 tahun? Sebelum Jokowi ada pendahulunya, dan bahkan ada yang menjabat kelewat lama tanpa hasil selain nepotisme, korupsi, dan hutang negara karena subsidi yang kebablasan. Terus, apakah situ tahu bahwa sebelum Jokowi banyak proyek nangkrak, sebut saja Candi Hambalang, padahal uang yang digelontorkan tidak sedikit, dan kita tidak butuh candi, kita sudah punya Candi Borobudur dan Prambanan yang jauh lebih bersejarah, bro. Begini saja, mending situ dukung Jokowi satu putaran lagi aja deh, supaya makin banyak kemajuan di negeri ini. Memalukan sekali kamu, Bi, tidak tahu berterima kasih dan hanya bisa melihat cacat warisan sebagai dosa Jokowi. Lalu apa pendapat dari seorang Bahar Smith mengenai Freeport ataupun Blok Rokan? Apa pendapat Bahar Smith mengenai nilai rupiah yang stabil ketika banyak negara terpuruk? Apa pendapat Situ Bi mengenai jalan yang dibangun Jokowi dari jajarannya sehingga mempermudah rakyatnya untuk mudik ketika lebaran tanpa harus macet seperti zaman sebelumnya? Jangan bohongi dirimu, Bi, bahwa kamu membenci Jokowi karena sosoknya yang jujur dan tulus, karena Jokowi berhasil dibandingkan presiden sebelumnya, dan karena Jokowi terlalu bersih. Bukan hanya dirinya saja yang bersih, bahkan keluarga Jokowi juga tidak mengenal korupsi ataupun nepotisme. Lihat anak dan menantu Jokowi, mereka hidup mandiri. Ngaca dong, Bi. Makanya, Bi, jika mau berhasil harus mau kerja keras. Contoh anak menantu Jokowi yang tidak menumpang hidup dan sukses dari jabatan Jokowi sebagai presiden. Jadilah rakyat Indonesia yang mandiri dan kreatif. Negeri kita ini kaya. Ciptakan dong lapangan pekerjaan supaya juga bisa membantu perputaran ekonomi Indonesia. Jangan hanya bisa menyalahkan saja, tetapi tidak berbuat apapun. Entah proyek siapa yang situ kerjakan, Bib, untuk penjelekan Jokowi. Sombong mengaku tak gentar dan siap dipenjara demi membela rakyat, please deh. Itu kebohongan besar jika situ membela rakyat.
bagus jika berani datang memenuhi panggilan polisi dan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan dalam ceramah. Siap memenuhi panggilan, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau mereka mendesak, saya minta maaf. Maka demi Allah, saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf, ujarnya. Salut saya sebagai penulis melihat kearoganan si Tubib. Sedangkan Tuhan saja maha pemaaf dan pemurah, tetapi situ yang ciptaannya merasa lebih hebat dari dia sang pencipta. Ini semakin memperjelas bagaimana ceramah seorang Bahar Smith telah merusak karakter pengikutnya. Situ menciptakan kebobrokan karakter Bib. Puji Tuhan jika kepolisian telah melakukan pencekalan kepada Habib Bahar bin Smith ke luar negeri terhitung 1 Desember 2018. Yang bersangkutan Bahar bin Smith telah dilakukan pencekalan pada hari ini sesuai surat dari Bareskrim Polri tertanggal 1 Desember 2018 ke Dirjen Imigrasi, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada detik.com Sabtu 1 Desember. Sombong kembali kamu menjawab, gak masalah dicegah, emang gak keluar negeri kok setiap hari ngajar di pondok, kata Bahar saat diminta tanggapan detik.com Sabtu 1 Desember 2018. Ya, kamu memang paket lengkap, Bib, sombong dan tak berilmu. Mari kita lihat nanti apakah situ punya nyali untuk menghadapi proses hukum. Asal tahu saja, jangan salah sangka bahwa situ diproses hukum bukan karena Jokowi yang mendendam, tetapi karena memang hukum harus ditegakkan. Apa yang Anda lakukan adalah penghinaan terhadap simbol negara dan sekaligus ujaran kebencian. Secara pribadi, Jokowi bisa saja memaafkan, apalagi Jokowi adalah sosok yang dekat dengan Tuhan. Tetapi situ tidak akan bisa lari dari jerat hukum. Jadi jangan berharap untuk mendapatkan maaf secara hukum, dan jangan mimpi untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sesuai dengan harapan Mubin yang lebih memilih membusuk, maka penulis akan bantu mengamininya. Amin.